Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat-sahabat yang ustazah kasihi, tuan puan yang budiman. Sekarang kita berada di Madinatul Hufaz fasa yang pertama. Masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, ini adalah tahfiz kita bersama. Boleh lihat ya tuan puan sekalian. Di mana kurang lebih dah hampir 400 orang yang belajar dekat sini. Ada kurang lebih dalam 300 orang ya. Sekarang ada apa ni, sebabnya ada yang sudah grad daripada SPM lah, dah habis SPM, dah habis dah Hafazan Quran dan dah keluar, dah masuk ke universiti-universiti tempatan dan juga luar negara. Sekarang yang masih belajar di sini ada kurang lebih 170 ke 180 orang. Itu adalah jumlah maksima yang sekolah boleh terima, kerana sekolah ni beserta dengan asrama sekali. Ya, alhamdulillah, inilah gambaran Madinatul Hufaz fasa yang pertama. Termasuk yang kat sana kan, ya, silakan ambil. Masya-Allah tuan puan sekalian, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan kathira. Ya, semua ini juga adalah sebahagian daripada sumbangan tuan puan sekalian kepada Madinatul Hufaz. Ya, kita tunjuk dulu fasa yang pertama. Alhamdulillah lengkap, ada surau, ya, ada asrama, ada kelas pembelajaran. Dan operasi sekolah ni sebenarnya tuan puan bukanlah mencukupi dari sudut yuran semata-mata. Ya, sekolah ni kita bagi aircon ya untuk sesi pembelajaran dan sebagainya dekat surau semua. Jadi alhamdulillah kami berusaha untuk mendapatkan ya income untuk operasi sekolah ya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sentiasa memberikan sumbangan, memberikan sokongan untuk operasi sekolah ini. Ya, adapun di pihak kami juga sebenarnya berusaha macam-macam cara kami buat. Ya, jual buku, jual macam-macam lah. Ya, terlibat juga sikit sebanyak dengan bisnes, bukan orientasi keuntungan pun, tapi untuk membantulah ya operasi Madinatul Hufaz. Apapun alhamdulillah, kami bahagia sangat. Ya, ketika mana Allah kami bahagia dengan Madinatul Hufaz yang Allah takdirkan bersama-sama ya untuk berusaha mencetak generasi Rabbani. InsyaAllah selepas ini saya akan bawa kita kepada fasa kedua yang dalam pembangunan Madinatul Hufaz, fasa yang kedua yang masih dalam pembangunan. Jom kita tengok bersama-sama dengan ustazah seketika nanti.